Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Tamrin Marpaung, Kepala SMP Negeri 3 Sipah Utar, Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui video ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah kami laksanakan sebelum dan setelah menjalankan program sekolah penggerak. Yang pertama terkait implementasi kurikulum merdeka. Sebelum implementasi kurikulum merdeka, keadaan kelas masih sangat sederhana. PBM juga masih cenderung teacher-centered learning. Sumber pembelajaran juga masih sangat terbatas. Namun setelah implementasi kurikulum merdeka, perubahan PBM terjadi secara signifikan. Kondisi kelas semakin lebih baik dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kelengkapan fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kedua, terkait perencanaan berbasis data, sebelum sekolah penggerak, perencanaan yang kami terapkan masih manual. Kami masih merencanakan program sekolah, khususnya penganggaran berdasarkan asumsi, sehingga terkadang kurang efektif. Setelah menjalankan sekolah penggerak, kami membenahi perencanaan program berdasarkan rapor pendidikan. Kami menindaklanjuti pencapaian yang perlu dibenahi sesuai data yang ditampilkan pada rapor pendidikan yang juga kami tuangkan pada kertas untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, terkait digitalisasi sekolah. Sebelum sekolah penggerak, kami belum terlalu aktif dalam pemanfaatan teknologi baik dalam PBM maupun dalam penginstalasian. Setelah menjalankan sekolah penggerak, kami semakin aktif dalam meningkatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi. Bahkan kami mendatangkan narasumber dari luar untuk melatih guru-guru dalam pemanfaatan berbagai platform untuk menunjang PBM. Kami juga melengkapi fasilitas internet dan infofokus di setiap ruangan yang dapat dimanfaatkan saat PBM berlangsung. Dengan ketersediaan jaringan internet, sekolah kami juga melaksanakan NBK secara mandiri. Selain ketiga aspek di atas, kami juga mengadakan ekstrakurikuler murid untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu latihan doktor dan kesemartaan yang dilatih langsung oleh ahlinya yang didatangkan dari luar sekolah. Aspek-aspek tersebut tercapai lebih baik tentu tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kalimantan dan juga oleh fasilitator yaitu Pak Leo Yasibuan yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun. Demikianlah beberapa praktik baik yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 3 Sipah Utar, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai sekolah penggerak. Sekian dan terima kasih. Horas.